Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Terima kasih. Sekarang kita kembali di acara 10 Random Question with Ayu Pertiwi. Yeay. Kita mulai aja ya. Oke. Okay. Pertanyaan nomor 1, pilih dikenal sebagai artis sinetron atau Putri Indonesia? Putri Indonesia. Kenapa? Karena kalau untuk jadi Putri Indonesia ada syarat tambahan lagi. Masing-masing beda-beda sih. Cuman kayaknya kalau Putri Indonesia tuh kan, kalau itu kan ada syaratnya beauty, brain, behavior. Kalau artis kan kemampuan acting. Tapi nggak semua orang bisa jadi Putri Indonesia karena ada tinggi minimal. Karena syaratnya lebih susah. Iya, syaratnya lebih banyak. Lebih banyak. Tanya nomor 2. Oke. Okay. Mending nggak makan siang apa nggak makan malam? Mending nggak makan malam. Kenapa? Karena kalau nggak makan siang bisa cranky, nggak bisa mikir, dan lain-lain. Oke, pertanyaan nomor 3, momen ketemu fans yang paling unforgettable apa? Terus kapan? Udah lama nggak inget tahunnya, cuman waktu itu pernah ada fans dari Lampung, dia naik motor ke Jakarta untuk ketemu aku. Terus ya kayak seniat itu aja sih, kayak dari luar kota, terus datang untuk ketemu, terus nggak nyangka aja gitu kayak ada yang support. Oh, terus yang waktu itu ikut acara kami ketemu lagi ya? Iya, terus waktu ketemu kami ketemu lagi dan dia inget persis kayak berapa tahun gitu yang aku juga udah lupa sih sebenarnya. Oke, pertanyaan nomor 4. What's your turning point that cause who you become now? Turning point banyak banget sih. Turning point di dalam hidup tuh kayak ketika dulu pertama juga mau nentuin mau jadi pemain sinetron. Dari kecil sih emang niatnya pengen jadi pragawati sih emang. Cuman kayak nggak kepikiran mau jadi pemain sinetron. Abis itu dulu sempet pengen kepikiran jadi akuntan, tapi ya karena udah terlanjur enak di sinetron, kayak syuting aja deh lebih enak gitu. Terus pengen jadi Putri Indonesia juga itu kayak turning point tersendiri lagi. Terus banyak. Jadi semuanya mengalir seperti iya, ngalir aja gitu. Oke. Tanya nomor 5. Oke. Kalau bisa ngomong ke Ayu dulu, apa yang mau disampaikan? Santai aja kali sama hidup, nanti juga oke-oke aja kok berikutnya. Okay, okay. Bagus, nasihat yang paling baik. Pertanyaan nomor 6. Kan Ayu pegang HP ya? Oke, buka handphonenya. Oke, gawat nih. Buka handphonenya. Di recent call, orang keempat itu siapa? Orang keempat handphone gue sendiri. Nyariin handphone? Nyariin handphone karena suka lupa taruh. Oke, baiklah. Begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke. Ya ketahuan deh. Harusnya tadi gak usah pegang handphone berarti. Kalau dikasih gratis 30 detik iklan di TV, Ayu mau isi apa? Sama iklan tentang Arte Kitchen. Bagus. Gitu. Oke. Pertanyaan nomor 8. Menurut Ayu, telur duluan apa ayam duluan? Telur duluan atau ayam duluan? Ayam. Aku dulu duta kampanye ayam dan telur loh guys. Terus pertanyaan nomor 9. Makanan apa yang menurut Ayu mau dimasak kayak apapun sama siapapun nggak pernah gagal? Telur. Telur. Kayaknya sih. Atau air. Telur kalau nggak air. Ya udah. Pertanyaan ke-10. Oke. Okay. Nasihat yang paling berkesan yang pernah kamu dapetin dari siapa? Kayak karena aku kebanyakan suka dengerin quotes dan lain-lain sih, jadi kayak banyak banget gitu. Oke. Okay. Jadi kayak nggak ada yang spesifik. Nggak ada yang spesifik ya? Banget gitu. Oke. Okay. Kalau begitu itu adalah pertanyaan terakhir. Okay. Yeah, alhamdulillah. Aku tegang loh. Sumpah. Seriusan? Ada yang mau disampaikan? Buat yang nonton, makasih udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa support terus produk lokal, terutama kami. Dan jangan lupa nonton 10 Random Question selanjutnya di minggu depan. Oke? Okay? Thank you. Thank you. Dadah.